Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, pelaksanaan ibadah kurban kembali juga digelar warga Komplek Halim RT 28 di Jalan Veteran Banjarmasin dengan bergotong royong menyembelih 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Pelaksanaan ibadah kurban kembali digelar warga Komplek Halim RT 28 di Jalan Veteran Banjarmasin, tepat pada 10 Zulhijjah 1440 Hijriah. Sejak pagi hari, seusai sholat id, puluhan warga bergotong royong untuk menyembelih 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hasil dari swadaya warga sekitar, baik yang menabung setiap bulan maupun yang membayar secara langsung. Korban tahun ini lebih meningkat dibanding tahun lalu, yang hanya menyembelih 3 ekor sapi. Melalui ibadah kurban ini, warga berharap dapat meneladani sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang ikhlas mengorbankan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, dan hewan yang dikurbankan diharapkan menjadi kendaraan untuk menuju surga kelak. Ketua RT 28 Komplek Halim, Tumiran menjelaskan, pelaksanaan kurban setiap tahunnya ini juga mampu meningkatkan tali silaturahim dan semangat gotong royong antar warga. Semuanya dari warga, dengan cara mereka yang menabung per bulan, ada yang bayar sekaligus. Yang jelas, alhamdulillah masih tetap bertahan 3 ekor sapi dan malah tambah 1 ekor kambing. Harapannya melalui ibadah kurban ini apa, Pak? Bagi warga sini, Pak? Yang jelas selalu meningkatkan silaturahim, kebersamaan, kemudian saling membantu sesama warga. Amin. Ada berapa kupon Pak yang dibagikan nih jadi Pak? 175. 175 Pak lah. Untuk khususnya warga Komplek Halim dan sekitarnya, tapi yang utama warga Komplek. Kalau warga Komplek dihitung berapa kakak yang di dalam rumah itu dihitung semuanya. Tumiran berharap ke depan hewan kurban semakin banyak agar dapat berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu di sekitar lingkungan Komplek. Eko Anggoro, Banjar TV.